Cari di setiap sudut tempat ini. Ini lokasi yang sama. Jika kita datang ke tempat yang benar, mana Zara dan Kabir? Tuan Hasmi, hidup ini tidak bisa ditebak. Saat ini kondisinya sangat buruk. Dan aku sangat senang karena aku punya teman baik yang menyatukan kembali dengan kekasih. Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih kepadamu, Tuan Hasmi. Terima kasih juga padamu, Mirams. Kalian berdua sudah membantuku. Apa kalian terkejut? Apa kalian kaget melihatku di tempat ini? Namaku Sibas Ali Ahmad. Aku jalankan bisnis bernilai jutaan. Apa kau pikir aku mengirimkan foto itu padamu supaya kau bisa membantuku menemukan Kabir anakku? Aku mampu menyelamatkan anakku dimanapun dia berada, tapi aku menyadari niat jahatmu. Aku tahu aku bisa menemukan Kabir melalui dirimu, Tuan Hasmi. Jadi aku menggunakan dua anak buahku untuk terus mengawasimu. Dan aku datang kemari sebelum kau datang kemari. Di mana anakku berada saat ini? Ayo. Aku sedang bertanya padamu, Tuan Hasmi. Di mana anakku? Di mana putraku yang sangat kusayang itu? Aku bicara denganmu. Hei! Seharusnya kau tidak memukulku, Sebas. Aku akan memberitahumu apa yang kukatakan padamu. Kau tidak tahu siapa aku. Aku akan menyandera seluruh kota ini. Kau harus membayar mahal tamparan yang kau berikan tadi. Kau! Sebas! Sebas! Katakan di mana anakku? Ayo! Di mana Kabir? Ayo! Kabir! Ayo! Kabir! Kabir! Ambil! Kabir! Kabir! Tangkap mereka! Ya.
Bawa dia kemari. Zafar, lepaskan dia! Zafar, lepaskan dia! Kau sudah menamparku dua kali, kan? Aku akan mencongkel matamu sekarang. Aku bersumpah, jika kau menyakitinya, aku akan bunuh kalian semua! Mirats, dia mencemaskan anaknya lebih dari apapun. Buka ikatan kabir. Buat mereka berdiri berbaris, setelah itu kita tembak mereka. Tuan Hasmi, apakah kau juga mau Zara dibunuh? Aku putus asa, Mirats. Kau bisa menemukan perempuan yang lain. Tapi jika reputasiku hancur, aku tidak bisa melakukan apapun. Kalau satu dari mereka keluar dari tempat ini hidup-hidup, maka seluruh kota akan tahu siapa sebenarnya aku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ayah baik-baik saja. Aku baik. Bagus, Kabir. Anakku, aku bangga padamu, Nak.